sampai di warung jadah tempe Mbah Care. Selain jadah tempe juga ada makanan khas seperti ampiang jahe. Terus ini ada gerubi. Gerubi. Terus ini iya bentar. Ada anting-anting gepuk. Keripik-keripik. Juga ada. Wah, aku mau berapaan? Ini enak, wedang uwuh jeng aminah. Ini kalau pas lagi hujan enak nih. Ini harganya mana nih segini? Ini udah rasanya. Ini ada minuman instannya juga. Sama wedang uwuh juga ada minuman apa? Kulit manggis. Oh, ada yang bentuknya macam-macam kemasannya, yang bikin juga beda-beda ternyata. Jadi instan. Iya, monggo. Terus ada water. Tapi tetap aja yang jadi primadona adalah jadah tempe. Itu dibungkusinnya di situ. Terus nanti customer pesannya di depan sana. Itu mau apa? Mau minuman. Oh, ini rambak. Kerupuk rambak ini enak nih. Bisa mengobati lapar. Ini keripik-keripik oleh-oleh. Ini bajigur. Bajigur. Ini bajigur ya? Bajigur nih. Mau satu ya? Kalau boleh satu nang. Boleh lah, ini boleh satu nang. Lah guntingnya mana? Ya elah. Nih bajigur. Kamu kalau nakal nanti jadi bajigur. Bajigur. Ini bedanya apa sama yang ini? Ini satu doang. Ini bandrek. Oh, itu bandrek. Aku kira itu sama. Tempatnya enggak ada di bandrek. Itu harganya jadah tempenya, jadah tempe 10 jadah 10 tempe 10 24.000. ada paket jadah tempe, paket jadah tahu tempe, sama paket jadah tahu, dan ini tahu bacemnya. Itu kerupuk mie nya